Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan di Pusat Data Nasional atau PDN akibat serangan cyber. BSSN menambahkan pelaku gunakan malware dan meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 131 miliar rupiah. Kepala BSSN Hinsa Siburian bilang serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama brand cheaper ransomware ini merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0 pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Chipper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Wah, jadi ini adalah yang terbaru. Keminfo dan Cyber ...Crime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintasarta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh... ...pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti... ...karena kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi. Sementara Direktur Network and IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko bilang... Pihaknya bersama BSSN dan Kementerian Kominfo masih terus memulihkan seluruh layanan, termasuk memecahkan masalah yang membuat data di PDN tak dapat diakses. Nah, itu kita ada jalan ke sana itu ya kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8, 8 juta US dollar. Ya. Kementerian Kominfo mengungkapkan pihaknya mendeteksi adanya gangguan pada 20 Juni 2024 dan langsung melakukan penelusuran. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani bilang, saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi digital forensik. Indikasi serangan itu tanggal 20 dini hari subuh itu ada, ada indikasi dan kita telusuri, ada beberapa layanan yang mulai down, kita telusuri dan kita temukan. Nah memang untuk yang masalah sekarang masih dilakukan investigasi yaitu forensik, digital forensik. merespon gangguan pada PDN, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafidz bilang, DPR mendorong peningkatan pengelolaan ketahanan cyber dalam negeri tentang segala bentuk ancaman. Salah satunya membuat aturan turunan tentang perlindungan data pribadi. Itu yang perlu diperbaiki ke depan. Ya, cyber security kita harus ditingkatkan itu satu. Dan cyber security itu bukan hanya sistem, bukan hanya teknologi, tapi juga pemahaman dari para stakeholdernya ya. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan. Dan ini ada kemungkinan serangan ya itu uh, membuat kita tidak tidak apa tidak menjaga dengan baik. Hingga hari ini, empat hari server pusat data nasional diserang, di mana serangan pertama kali terjadi pada hari Kamis 20 Juni 2024. BSSN menyebut serangan ini merupakan jenis ransomware, brain chipper. Meski mengapresiasi langkah pemerintah mengantisipasi serangan cyber, Pakar keamanan cyber Alphonse Tanuwijaya bilang pemerintah sebaiknya segera membuat pendukung atau backup dan alternatif guna mengantisipasi terjadinya gangguan atau serangan siber. Tanggal 17 ada muncul satu celah keamanan baru di VMware 17 eh, Juni, ya. Juni ya. Dan tanggal 20 itu dekat sekali dan eh, kemungkinan cukup besar bahwa Uh, ada server uh, uh, VMware Cloud atau vSphere yang uh, 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 mungkin terlambat di patch Karena uh, kalau data center harusnya mereka cepat sekali Saya, saya lihat uh, sebenarnya ini cukup bertanggap Kita cukup cukup salut kalau sehari dua hari masih oke okay. Jangan sampai seminggu kayak BSI bisa celaka mm -hmm. Nah, ini kita bisa jadikan pelajaran bahwa, uh, oke, okay, biasanya ini kan sementara yang sekarang. Nanti ada tiga, ada di Batam, ada di KN, bisa saling backup. Oh. Tetapi kita perlu belajar juga bahwa ini jadi nanti perlu ada contingency plan. Jadi jangan terlalu menggantung ke cloud juga. Pusat Data Nasional atau PDN merupakan sistem yang menyatukan semua pusat-pusat data pemerintah pusat dan daerah. PDN berfungsi sebagai tempat penempatan, penyimpanan, pengolahan, serta pemulihan data. Fasilitas ini akan mengintegrasikan sekitar 27.000 aplikasi server di 630 instansi atau 150.000 satuan kerja di pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya serangan cyber di PDN sempat mengganggu layanan publik, beberapa di antaranya di bandara dan pelabuhan. Belajar dari kasus ini dan bangsa Syariah Indonesia pada 2023 silam, pemerintah diminta segera melakukan pemetaan hingga alternatif agar kejadian serupa bisa langsung diantisipasi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan di pusat data nasional akibat serangan siber pelaku menggunakan malware dan meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 131 miliar rupiah. Lalu apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa dapat segera diantisipasi karena sudah memasuki hari kelima dan juga tidak terulang lagi ke depan? Malam hari ini kita berbincang bersama juru bicara BSSN Ariandi Putra dan anggota Komisi 1 DPR Fraksi PKS Sukanta Selamat malam Pak Sukamta Mas selamat Ariyandi, selam. selamat malam Iya, ya, selamat malam ya, Sebelum uh, nanti akan bergabung juga Dari BSSN, Mas Ariyandi Saya mau ke Pak Sukamta dulu Pak Sukamta, jadi temuan dari Komisi 1 DPR Apa sih kali ini penyebab uh, Terjadinya gangguan Akankah dalam waktu dekat juga akan Memanggil dari pihak Kominfo? Ya <tuh> Pertama soal serangan cyber ini memang menjadi bencana nasional yang kesekian karena PDN ini kan menjadi pusat data yang mengumpulkan berbagai macam data dari kementerian maupun dari daerah-daerah. Jadi ini kira-kira akan menjadi pusat data andalan nasional. Nah sejak awal pendirian saya wanti-wanti kepada Kominfo untuk hati-hati karena di dalam proses Pendirian ini uh, kita tahu ini didanai dari luar negeri, ahli-ahlinya, konsultannya, alat-alatnya semuanya dari luar negeri. Hmm. Nah, pengawasnya juga demikian ya. Kita sudah ingatkan Kominfo. Nah, waktu itu sangat confident Kominfo untuk bisa uh, menjamin sekuritas ini. Nah, kalau sekarang terjadi seperti ini, saya kira bukan mau menyalahkan ya, tetapi ini menjadi keprihatinan. Uh, termasuk saya kira dengan BSSN ya uh, hari ini BSSN mengumumkan bahwa ini ransomware uh, mungkin ini uh, prestasi BSSN yang harus diapresiasi ini sangat bagus negara sebesar Indonesia ternyata dengan setelah lima hari serangan berhasil mendeteksi okay. masalahnya yaitu ransomware setelah uh, pihak uh, hackernya mengajukan tuntutan uh, ini kan menarik nih bagaimana BSSN uh, mungkin mendapatkan uh, award lah ya untuk pengungkapan kasus ini. Nah Pak Sukamta kalau gitu kita langsung tanya aja ya ke pihak dari uh, BSSN, Mas Aryadi sudah diketahui nggak sih apa kira-kira penyebab terjadinya uh, gangguan kali ini? Ya uh, terima kasih Mbak. Jadi uh, tadi apa yang disampaikan Pak Sukamta juga menjadi perhatian kami di BSSN bahwa kita harus mengakui bahwa serangan cyber terhadap pusat data nasional sementara yang ada di Surabaya itu adalah serangan cyber yang jenisnya ransomware. Nah, kalau berbicara apa penyebabnya, tentu banyak hal-hal yang tentu bisa kita sampaikan. Salah satunya adalah kerentanan terhadap sistem itu sendiri. Jadi, tidak mungkin ransomnya masuk, ransomnya bekerja kalau seandainya sistem itu tidak rentan. Nah, ini yang kami lihat sebagai sebuah mitigasi dan juga sebagai sebuah evaluasi kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk melihat dan melakukan uji secara berkala terhadap sistem yang mereka miliki masing-masing. Nah, ini yang kita sekarang sedang koordinasikan dengan teman-teman. Jadi, syarat teman -teman ini tidak AI. ada uji berkalanya. Artinya mungkin saja jangan-jangan untuk perlindungannya sendiri dianggap ya ini aman kalau tadi Pak Sukamta bilang ya dari Kominfo meyakinkan seperti itu karena yakin. Jadinya uh, akhirnya pada saat uh, apa ya, ada celah begitu jadi kaget semuanya. Uh. Sebenarnya prinsipnya tidak seperti itu kalau berbicara keamanan siber. Jadi okay. kalau kita berbicara cyber security adalah cyber security is a process. Sebuah proses yang tidak akan pernah ada akhirnya. Ketika BSSN melakukan IT security assessment di hari ini gitu, dan kami pastikan bahwa ITSa itu menunjukkan bahwa sistemnya bisa berjalan dengan baik, belum tentu besok juga akan uh, tidak baik-baik aja atau menjadi baik-baik aja. Nah, pola, pola pengamanan, pola cyber security itu harus dilakukan secara berkala. Auditnya dilakukan secara berkala, dan beberapa pengamanannya harus dilakukan secara berkala. Nah, ini adalah tanggung jawab yang juga menjadi tanggung jawab bersama kita, tentu juga di BSSN sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab di bidang uh, keamanan siber dan juga penyelenggara sistem elektronik itu sendiri. Karena PSE-PSE sebenarnya yang tahu bagaimana topologi jaringannya secara lengkap. Bagaimana mereka melihat dan melakukan monitoring terhadap data-datanya setiap hari. Nah, BSSN membantu untuk memberikan notifikasi, membantu untuk melakukan monitoring setiap hari, setiap detik, 24 jam, untuk memberikan alert. Alert dalam bentuk bagaimana uh, anomali traffic terjadi ke beberapa sistem elektronik. Nah, itu yang dilakukan oleh BSSN, Mbak. Mm -hmm. Oke, apakah ini bisa dibilang mungkin saja kecolongan, Pak Sukamta? Karena kan pusat data nasional ini uh, sesuatu hal yang diagung-agungkan, ya begitu ya? Karena kan juga uh, menghubungkan antara pemerintah pusat dan juga daerah datanya melalui SPBE berbasis elektronik. Ya, kecolongan tuh pasti. Bukan hanya kecolongan per perampokan ini, ya. Tetapi juga jangan-jangan ini kebodohan. Karena saya mendengar dari teman-teman komunitas cyber security di Indonesia itu, mereka sudah mendengar desas-desus peringatan dari berbagai pihak akan ancaman rencana serangan cyber ke uh, server besar Indonesia. Nah, saya kira salah satu uh, visinya BSSN waktu kami kunjungan, waktu kami mengajukan, mereka mengajukan anggaran, kita mendengar melihat paparannya, salah satu visinya adalah bertanggung jawab terhadap keamanan cyber dari seluruh situs yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Hmm. Jadi kalau sekarang sudah berhasil mendeteksi bahwa ini ransomware, yaitu langkah bagus tapi ada tanggung jawab yang lebih besar saya kira yang harus dilakukan oleh BSSN tidak bisa semata-mata menyerahkan persoalannya seluruhnya kepada PSE karena peringatan itu sampai juga ke BSSN saya yakin. Nah, tinggal apakah peringatan itu diketahui, dipahami atau tidak gitu. Karena kejadiannya kira, ini ini disgrace, ini memalukan bagi seluruh instansi yang terkait dengan pengamanan cyber kita, hmm. apakah itu Kominfo atau BSSN atau yang lainnya sebetulnya. Hmm, karena kan ada juga di tahun karena 2022 ada kasusnya Biorka ya Pak Sukamta. Ini bukan persoalan pertama. Ini berkali-kali terjadi dan sudah diperingatkan oleh berbagai pihak termasuk oleh pihak-pihak yang akan melakukan serangan itu. Hmm. Kalau gitu dari BSSN sendiri nanti kedepannya gimana nih? Apalagi sekarang sebenarnya juga Katanya, sudah mulai berfungsi atau sudah mulai uh, apa dipulih begitu, tapi nyatanya belum pulih. 100 persen nih, udah hari kelima. Saya kira hari itu hari. kesempatan BSSN ini untuk membenahi diri lah. Ah. Jadi, banyak hal yang bisa dilakukan atau diklaim menjadi tugasnya, tapi tidak dilakukan. Hmm. Kita mau dengar jawabannya langsung ya, Pak Sukamta, ya, dari BSSN. Gimana, Mas Ariyani? Ya, uh, jadi... Uh, kalau berbicara tentang uh, bagaimana kasus kebocoran data atau ransomware yang terjadi, BSSN sudah uh, beberapa kali mengirimkan notifikasi. Sebenarnya, uh, mohon info, Pak Soekarno, jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh BSSN. Ini bukan bagian dari kita melihat kasus uh, serangan ransomware itu menjadi kasus yang holistik dari hulu ke hilir sebenarnya. Nah beberapa notifikasi yang dilakukan oleh BSSN itu dikirimkan secara resmi kepada penyelenggara sistem elektronik. Tapi kita nggak fokus kepada hal tersebut sebenarnya. Bahwa kita ingin melihat bagaimana situasi serangan ransomware ini yang sudah berhasil dideteksi oleh BSSN. Ketika kita tahu bahwa serangan ransomware ini adalah serangan ransomware jenis terbaru yang disebut dengan brand cheaper, BSSN berhasil uh, deteksi itu. ...melalui tim yang juga diturunkan ke lapangan ke PDNS 2 yang ada di Surabaya. Setelah itu semua eviden, semua artefak yang ditemukan oleh BSSN... ...beberapa hal yang tidak terenkripsi... ...sudah diambil oleh BSSN untuk dilakukan berbagai analisis. Uh, Dan ada cepat. kecolongan sehingga ini uh, kemudian terjadilah peretasan? Ya kalau kita melihat dari timelinenya... ...sebenarnya bahwa ada di tanggal uh, 20 itu... ...sebelum jam 4 subuh, sebelum jam 3 lewat... Itu di jam 00.54 ada instalasi terhadap uh, file malicious yang melumpuhkan sistem. Nah sistemnya benar-benar lumpuh itu di jam 3 lewat di subuh di uh, tanggal 20. Nah ini yang dilihat oleh BSSN untuk dilakukan mitigasi di info kepada teman-teman di Kominfo dan PDNS 2. Hmm. Uh, kalau gitu Pak Sukamta uh, sikat saja dalam waktu dekat apakah juga akan? Uh, memanggil uh, Kementerian Komunikasi dan Informatika karena kan juga sebagai warga ini bingung nih dari Kementerian Komunikasi dan Informatika aja bisa diretas gimana dengan perlindungan data pribadi kita sebagai warga negara atau perusahaan-perusahaan biasa lainnya? Ya saya kira salah satu persoalan terbesar kita itu adalah koordinasi antar lembaga dan juga kemampuan dari lembaga-lembaga itu sendiri. Nah kita berharap nanti segera ini diatasi jadikan. Saya berharap betul ini pemerintah karena ini bukan yang pertama. Pemerintah betul-betul melakukan pembenahan soal ini. Jangan main klaim, jangan main puas diri, merasa sudah hebat, merasa sudah eh, apa namanya sudah bisa melakukan ini itu. Faktanya jebol terus gitu. Nah, Komisi satu saya yakin sebentar lagi akan eh, meminta Pertanggungjawaban kepada Kominfo, BSSN, dan lain-lain yang menjadi mitra Komisi Satu terkait baik. dengan persoalan ini, baik agar tidak ada kecolongan dan juga dapat pulih. Ya, ini 100% persen. Ya, nanti pusat data ya, kita Lekan berharap 95 -95. pelayanan masyarakat segera diselesaikan, dan yang Amin. lebih penting lagi, segera dipulihkan data-data uh, yang ada, baik. dan hak-hak masyarakat terlindungi, tidak ada yang... Uh, dirugikan hmm. itu yang menjadi harapan kami. Sukamta terima kasih, Mas Ariandi terima kasih untuk berbincang kali ini di Sapa Indonesia malam. Usai jeda